Hey guys, welcome back to YouTube channel Rahma dan Rika. Yeay. Hari ini kita mau ngapain, Rahma? Hari ini kita bakal bikin prank call. Apa call prank? Prank call. Jadi kita bakal nelpon salah satu teman kita, teman kelas kita, dan kita akan marah-marahin dia. Terus kita lihat reaksinya dia apa. Nah, kita mulai ya. Kita milih-milih nomor dulu. Ya. Bilang dong siapa. Jadi kamu ini mau ngeprank gimana, marah-marahnya gimana? Mau nuduh-nuduh apa gimana? Jadi kan sebelumnya kan kita kan sempat punya masalah nih ceritanya. Terus sekarang kita bikin masalahnya itu makin melebar. Wow. Anjas. Ini cewek ya berarti ya? Cewek lah. Kalau sama cewek kan berantemnya kan lebih wow ya kan daripada sama cowok. Namanya ya, aduh kamu jangan apa namanya ini sensitif ya HP aku, jadi kalau misalnya atasnya ketutup ya ketutup semua nih layarnya. Kok gue yang deg-degan ya, ini dia yang ngeprank dulu. Cara kita telepon bre. Oke, calling tidak berdering ya guys. Lama sekali. A few minutes later. Cuy. Oke, sepertinya orang kedua ini juga memang enggak telepon saya, guys. Ya ampun. Oke. Lanjut ya. Oke, kita pilih korban selanjutnya. Karena yang tadi dua orang. Karena yang dua orang tadi enggak ngangkat telepon, jadi kita pilih korban selanjutnya. Betul. Next. Mulai-mulai enggak diangkat deh masih. Jangan sebut nama ya. Apa? Telepon. Ini dulu. Telepon. Bener ya? Telepon. Hari ini hari apa sih kok mereka semua enggak ada yang buka handphone ya? No. Cilo enggak apa-apa yang penting. Cuma memanggil doang tidak berdering, Rah. Ini sepertinya orang-orang tidak ada. Ini kalau misalkan kan yang akan semua dia. Ini gimana cara ngepranknya coba? A little longer than a few minutes later. Gue udah deg-degan, yaudah gapapa gak diangkat, karena ini gagal dong pranknya. Karena ini kan pranknya beda, yang ini kita pranknya bukan marah-marah tapi menyatakan cinta. Iya. Oke, gak diangkat. Kaki gue, gak diangkat. Coba kita lihat satu lagi. Kenapa aku jadi deg-degan parah? Gue gemeteran ini sebenernya. Nah, kalau yang ini temanya apa? Yang ini? Marah-marah. Marah-marah balik, marah-marah. Marah-marah ini kayak jelek-jelekin kita kan ya? Yaudah, coba. Jam menunjukkan sudah mau jam makan siang ya, berarti orang ini bisa dah diangkat. Mungkin orang yang tahu foto dia sendiri. Halo? Halo, Rama. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Rama. Iya. Apa? Abi di mana? Abi lagi di tempat kerja, kenapa? Rama ganggu nggak? Nggak, ganggu deh. Kalau begitu. Kenapa? Nih, Rama mau... Kenapa? Rama mau ngomong sesuatu sama Mami. Apa? Mami masih apa? Ini enggak ngomong-ngomongin tentang anak-anak cewek? Enggak. Soalnya kan kayak masih kedengeran gitu suara-suara apa sih ngomongan-ngomongan orang. Kayaknya aku masih jelek banget gitu di depan anak-anak pagi. Enggak tahu, udah main sama anak-anak pagi ya? Maksud sih, orang kan bilangnya taunya dari siapa? Dari Abi, gitu.
di sini. Orang udah lama gak main sama anak pagi. Kapan? Kapan kedengerannya? Iya, itu anak-anak sore. Abi ngomong juga kan ke anak-anak sore kan, terus disebarin. Kapan itu ya Allah? Kayaknya apa sih namanya, aku sama Rika kayak jahat banget sama cewek yang itu tuh, yang pagi Nurul juga kan kena, jadi kena-kena gitu. Iya, maksudnya gini kan, aku kan waktu itu kan pernah bilang kan di kelas sama si Abi kan. Abi ini yang negor-negor ini, yang negor itu, Abi kan ngomong gitu. Kok sekarang masih enggak, maksudnya kok ini sekarang masih aja kayak gitu. Masih aja kayak diungkit-ungkit terus sama kalau kemarin kan ketemu sama anak-anak tuh pas Abi kan naik kan ke atas kan sama si Riwai. Nah, aku kayak ketemu sama anak-anak yang golongan-golongan si itulah. Terus dia ya ya pokoknya gitu deh, pokoknya di pokoknya anak-anak, pokoknya itu deh, pokoknya anak-anak situ deh, aku nggak mau nyebutin, aku takutnya kan nanti salah, nggak tahu siapa aku ngomong, ya nggak tahu, pokoknya ada, pokoknya masih ngomong-ngomongin gitu, kayak masih sindir-sindir gitu di depan Rahma. Rahma kan nggak enak gitu, kayak istilahnya Rahma kayak jahat banget sama Rika Nurul, pesan kayaknya kan aku nggak sejahat itu gitu kan. Apa Momi menyebar-nyebar lagi fitnah, katanya Rahma ini apalah gitu. Jadi iya, sumpah, jadi gua sudah main sama mereka. Aduh, itu ngapain sih? Itu apaan sih? Ah, ini apa sih namanya, masa kayak makin nyebar gitu, Bi, kan aku jadi malu. Terus tahu enggak sih pas aku bimbingan gitu, anak A ada salah satu yang tahu kayak kenapa sih cewek anak D gitu, kan Rahma enggak enak gitu, Bi. Kalau Rahma bimbingan pas setiap hari Sabtu. Itu tahu dari mana coba anak-anak itu? Kan gua tuh ketemu sama mereka tuh baru kemarin di sana kita seminar soft skill itu. Terus selebihnya tuh gua mainnya tuh sama si Cek, sama si Amir. Nah iya itu tuh, pokoknya anak-anak tuh banyak deh, nggak golongan yang tadi kamu sebut doang ya, kayak hampir semua kelas anak lain tuh pada tahu, Bi. Maksudnya gini kan, kenapa kayak aku gitu sama kita bertiga kayak paling jelek gitu, Bi. Ya ampun, kan aku udah bilang, Bi, apa sih? Abi pernah ngomong apa emang sama mereka? Abi gak pernah ngomong apa-apa, astagfirullah. Masa sih, Bi? Kan orang... Mau lihat setannya Abi sama mereka. Atau... Terakhir gue minta tolong sama Trisa tuh mau nganterin baju. Udah, sama Desi juga nyamnya. Tuh, benar, Bi. Tapi kan kayak, ya Allah, Rahma kayak jahat banget gitu. Sedih tau, Abi. Gitu. Siapa lagi kan Rahmat kalau anak sore deket sama siapa sih? Kalau cowoknya kan pasti sama Abi. Kan juga ya, yang ini lebih yang tahu-tahu inilah, yang tahu itulah gitu kan Abi gitu. Sumpah deh ya, Abi tuh enggak nyebarin kemana-mana, tahu aja ini baru dari Rahma. Untuk nyebarin juga buat apa? Orang lagi ada masalah yang lebih penting. Ya udah, ah bodo amat, Abi. Ah udah, ah Rahma kesel sama Abi. Abi parah banget, cukup tahu Rahma sama Abi. Bye. berhasil. Dia percaya guys. Oh my god, seru banget. Seru banget. Sabar. Gak apa-apa lagi. Biarin dia telepon balik. Emang? Gak apa-apa lah, biar cepat. Halo? Kok Abi matiin telepon sih? Kenapa yang matiin telepon, Abi gak matiin? Mas, enggak, Rahma gak matiin. Kayaknya Abi kecel banget ya, jijik gitu sama Rahma. Astagfirullahaladzim, Rahma yang matiin ya. Gue udah menyesal sekali, Tuhan. Oh gitu, Abi udah apa namanya, udah jelek-jelekin Rahma. Terus Rahma mau nanya Abi, kok Abi gitu sih sama Rahma? Rahma, ya Allah, enggak, ini apaan sih kok jadi gini? Oh, Abi tuh gila, Abi berubah banget sama Rahma. Dulu kan kayaknya Abi baik banget, kenapa gitu? Abi sangat jahat banget, sumpah. Astagfirullah, ini anak aku nih. Sakit
Abi. Kapan sih Rahma ya pernah serius gini? Kapan sih ya Rahma pernah nelfon Abi ya kan? Ini Rahma udah kesel soalnya dikusipin yang enggak-enggak. Ya udah tenang. Gue sama sekali nggak ngomong apa-apa. Bener, gue nggak ketemu mereka juga. Gue nggak ngomongin. Gak masuk, gak. Masa sih? Aku sedih banget tau. Iya, Rama. Ini Tuhan yang ada di dunia ini tuh bener deh. Tapi kayaknya tuh Rama bener-bener jelek banget tau, Abi. Inilah apa. Ini deh, Abi pernah ngomong apa deh. Abi jujur aja sama Rama. Abi ngomongin apa? Ngomongin apa-apa. Terus gimana dong, kayak image gue ini udah jelek banget. Mami. Ya udah coba kalian bertemu berlima, coba ngomongin sama ada apa lagi gitu. Ya tapi kan ini kan, tapi kan iya, tapi aku terang kalian. Iya sih, ya kayak itu kan kalau udah diomongin berlima mah udah, kita juga udah baikan, tapi kayak kenapa masih nyebar gitu? Kayaknya kan daunnya dari kata dari Abi, Abi masih nyebar. Emang Abi tuh orangnya banget. Abi gitu ya Allah Abi, aku nggak nyangka lo Abi kayak gitu orangnya sama Rama. Maaf ya Bi, karena ini semua cuma prank. Abi kena prank. Dulu ada Andrika di sini nih. Hai Abi, hai Mommy. Maaf. Abi maaf ya, nanti gua beliin ini ST di kantin. Abi. Abi gimana? Coba. Ya, ngomongnya lo apa-apa, nggak pernah main. Terus tiba-tiba salah-salahin. Ya udah, nggak usah nangis apa, Abi? Abi kan jadi sedih. Abi nangis. Rama minta maaf ya, Bi. Maafin ya. Coba dong. Iya. Ya, saya olah dulu sama YouTube gue. Iya, oke. Thank you, YouTube. Nanti ditonton ya, Bi, kalau udah kita upload. Maaf ya, Bi. Bukan Abi doang kok. Tenang aja, Bi. Bukan Abi doang kok, Bi. Bye bye, thank you Abi. Dadah Abi. Maaf. Bye. Bye. Okay guys, prank kita berhasil. Yeay. Acting yang meyakin, acting dia acting waktu sedih tuh meyakinkan banget, sumpah. Sampai beneran nangis. Udah jangan nangis Rama. Iya dia pikirnya Rama udah nangis tau. Tapi tadi gue merasa muka gue nggak ketawa, biar gue nggak ketawa. Tapi awal-awal tapi ketawa. Dia ketawa, makanya kan gue bilang jangan ketawa. Susah kalau awal susah, tapi ke bawah-bawah ke suasana. Tapi berhasil. Oh my god, berhasil oh my god. Guys. Sabar ya. Sarangnya ya Abi. Thank you Abi, udah berpartisipasi atas prank call-nya kita. Yeay. Karena satu lagi ya. Siapa lagi guys? Bismillah. Ya ini kita bakal nembak guys. Nembak lo beda kalau tadi marah-marah seru. Ini nembak lo guys. Sekarang kita mau mencoba menembak seseorang laki-laki asik. Tapi orangnya nggak angkat-angkat. Kayak bobo cantik deh. Karena ini nggak diangkat lagi guys. Nggak diangkat. Cuma menanggil doang, tidak berdering, kan saya kesel. Coba di chat dulu. Okay, guys, ada WhatsApp masuk dari prank kita yang tadi. Dari Abi. Sama acting nangisnya bikin kesel. Bikin sebel. Rahma acting nangisnya bikin sebel kalian. Ya ampun. Maaf. Beginilah guys,
Mama juga bekas anak teater, jadi aktingnya harus totalitas. Emang selalu nangis gue kedengeran kayak beneran nangis ya? Iya, soalnya geter banget, oh geter dah pokoknya. Jadi sebenarnya geter karena kedinginan kedinginan sama gemeter ya. Mana nih, dia gak angkat-angkat, bete deh. Aduh, gue gak bisa. Bedering! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Oji di mana? Di rumah, Ra. Gak sibuk gak? Kenapa? Kenapa tuh? Rama mau ngomong sesuatu. Ngomong apa tuh? Ngomong apa tuh? Gimana ya? Aduh, Rama bingung ngomongnya sebenarnya. Kita kan udah kenal, Ji. Udah kenal dari semester awal. Iya. Semester 1 nih. Terus? Kan ini udah semester akhir. Oh, iya. Udah semester akhir kayak sama kayak ada yang harus diungkapin ke Oji. Oh, iya. Ini kan udah kayak udah semester akhir, semester 8. Lagi azan. Aduh, lagi azan. Iya. Gini, Rahma. Sebenarnya kalau Rahma itu, sebenarnya tuh Rahma itu udah Oji berisik banget sih di situ. Oji nyari tempat yang sepi dulu dong. Apa sih? Suara jadi putus-putus, Rahma. Iya, lagi putus-putus suara aku. Halo. Iya, halo. Oji berisik banget suara burung semua itu. Iya, mami ada burung di sini. Pindah dong. Cari tempat yang sepi. Aku pengen ngomong sesuatu sama Oji. Ini lagi main apa sih? Itu order. Enggak, ini Rama pengen ngomongnya serius. Aduh, Rama ini ngomongnya ini sebagai cewek, Rama ini sebagai cewek harus membutuhkan keberanian yang sangat besar buat Oji, buat mengungkapkan ini. Ya udah, apa sih ngomong apa, Rama? Gini kan, kayak tadi yang Rama bilang kan, aku udah kenal Oji dari semester awal. Ini udah semester akhir. Kayaknya emang harus lama ungkapin gitu untuk Oji. Iya, coba ungkapin apa? Sebenarnya dari awal Rama masuk, Rama itu udah suka merhatiin Oji. Oji kayaknya deket banget sama Nurul, main sama Nurul. Terus Oji sering ngechat Nurul gitu. Rahma itu sebenarnya kayak taulah. Masa harus sama bilang? Tadi kan aku udah bilang sama kayak punya tertarik, punya rasa sama Oji. Halo Oji, menurut Oji gimana? Kok Oji diem aja? Serius, ya Allah, masa Rahma ngomong gitu sih? Rahma gak bercanda. Sebagai cewek itu Rahma ngumpulin, sebagai cewek itu Rahma mengungkapkan ini harus membutuhkan keberanian yang itu loh, yang kuat loh. Ini Rahma lagi gemeter parah ngucapin ini ke Oji. Tahu kan Ji, waktu itu kita juga pernah kan Oji jemput Rahma pas mau ke Makarsari. Oji tahu kan kalau dijemput sama cowok yang disuka kayak gimana? Canda nih. Enggak, Rama enggak. Serius, Rama enggak bercanda, Oji. Rama ini sebenarnya juga deg-degan. Kalau
gini Oji, kalau game kali ini sama sama Nurul ya? Enggak lah Oji, kalau misalnya Rahma bercanda ngapain Rahma ngucapin kayak gini ke Oji, nelpon Oji. Ya kan lagi editor dia. Enggak, serius. Oji, Rahma itu kayak punya perasaan gitu sama Oji. Ya suka lah sama Oji, tapi aku enggak, aku juga bingung gimana aku punya perasaan gitu ke Oji. Oji gimana? Nurul aja enggak, Nurul aja enggak tahu. Nurul aja selama ini enggak tahu. Aku takut kan, karena kan Oji kan sering gitu kan. Rahma kalau ngelihat HP-nya Nurul kayak ya gitu kan, Oji sering banget ngechat, curhat-curhat, bercanda-bercanda sama Nurul. Halo Oji. Oji gimana tanggapannya? Gimana sih jadi canggung gitu? Kayak jadi canggung gitu enggak sih? Apa jadi emang Oji kayak emang ya, tipe ya, emang tipe cewek Oji ya, kayak ya, gimana? Emang tuh tipe cewek Oji ya, kayak gimana? Oh. Coba tipe Oji kayak gimana? Aku tuh pengen berubah gitu buat Oji, yang tipe-tipe cewek yang Oji suka seperti apa? Halo Oji. Enggak, Rahma enggak bercanda Oji. Rahma serius Oji. Masa sih Rahma bercanda? Rahma cewek loh, malu loh ngomong ucapin keberanian kayak gini ke Oji. Ini tuh kayak kan ini udah semester akhir. Masa sih Rahma diemin aja perasaan ini ke Oji? Masa iya? Coba deh, itu di situ kan Nurul ya? Gak ada Ji, aku sendirian ini di kamar. Apal kali? Orang tadi ada suara Nurul kayaknya. Gak ada, gak ada suaranya Nurul. Tuh kan Oji nyebut Nurul lagi. Kayaknya Oji kayak ada perasaan gitu sama Nurul ya. Tau gak sih Rahma dengernya sedih. Enggak ada suara Nurul di situ, bohong. Enggak ada Nurul. Apa kalau gitu kita video call aja kalau enggak percaya? Ya kan bisa yang dalam ngumpet. Ya enggak bakal nih beneran di kamar. Oji gimana pendapatnya? Aku itu serius Oji. Ya Oji bingung lah, enggak bisa diungkapin juga sekarang. Oji. Ungkapin dong Oji. Oji gimana deh selama ini nanggepin gini, Oji selama ini nganggep Rahma gimana? Perasaan Oji sama Rahma ya, gimana? Ya Oji sih selama ini ya biasanya sih nganggep temen. Oh gitu. Terus aku ini gimana dong? Aku ditolak. Ya. Aku ditolak gitu apa gimana? Oh, emang Rahma gimana? Kan cuma ngungkapin perasaan kan? Ya emang gak salah sih kalau ngungkapin perasaan. Cuma kalau buat ngambil keputusannya ya gak bisa langsung juga. Oh gitu, mantap. Ya udah, Rahma malu Oji, sebenarnya aku capek ini ke Oji. Ya gak apa-apa sih. Biar sama-sama tahu. Tapi Rahma juga lega gitu bisa ngucapin ini ke Oji. Jadi Rahma nggak mendem-mendem perasaan lagi ke Oji. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan kalau misalnya aku suka sama Oji. Nggak apa-apa kan kalau misalnya Rahma suka sama Oji. Nggak apa-apa lah. Tapi nanti Oji jangan kayak ilfil sama Rahma gitu. Jangan canggung gitu ya, Oji. Lah. Oji biasa aja nanti sama Rahma ya. Iya enggak, ya kayak biasa aja. Ini serius gak sih, ini bercanda dia? Enggak, aku gak bercanda Oji, aku serius.
tiba-tiba langsung kayak gini. Serius kan, Ji? Kaget, sumpah. Ya, Oji kaget. Apalagi aku juga kaget, Ji. Karena ini semua kan cuma ngeprank. Salah, tadi bukan suara Nurul, suara Rika. Rika nih berisik nih. Abis Rafa gak denger bete. Berisik-berisik kalau lagi seru-seru juga. Dan aku mau salah menembak Oji dengan acting Rafa. Aduh, gimana-gimana? Oji gimana perasaannya? Oji gimana perasaannya pas Rafa ngucapin gitu? Ungkapin begitu? Ya bingung lah. Bingung, bilang aja maunya sama Nurul. Iya, bilang aja sama Nurul kan. Rafa sakit hati tahu. Lihat nih, Rahma jadi sakit hati beneran nih. Tuh kan, kena prank dua kali. Tunggu, ada satu lagi yang mau say hi. Halo, nih. Ini ada gua. Ada Nurul juga. Tapi dari tadi Nurul nggak ngomong, cuma Rika yang ngomong. Dibilang dari suara Nurul waktu awal nelpon, makanya gua bingung. Emang iya? Gua nggak ngomong dari tadi. Berarti ini berhasil apa enggak? Oji agak percaya. Hah? Berhasil enggak, Ji? Halo? Berhasil. Maaf ya, Ji. Maaf ya. Ji, kalau beneran gue punya perasaan gimana? Ya, enggak apa-apa. Asik. Halo, sama siapa tuh? Sama Nurul. Ya! Dimatiin. Ya guys, dimatiin ya. Maksudnya dia saya lo dulu sama YouTube kita. Tahu tuh. Enggak masih nyambung. Tahu saya lo dulu sama YouTube kita dong. Halo? Halo? Oji? Ya. Saya hello dong sama YouTube kita. Saya lo dulu sama YouTube kita. Gimana tuh? Ya hello YouTube. Apa kek ngucapin, jangan lupa subscribe. Apa kek promosiin tolong di YouTube kita, ngucapin dong. Buat semuanya jangan lupa ya nonton di YouTube-nya Rahma dan Rika. Oke. Jangan lupa di subscribe. Ya. Loncengnya. Iya. Oke. Makasih Oji. Thank you, Oji. Maaf ya Oji. Dadah. Thank you, bye. Oke, guys, prank kedua kita berhasil. Yeay! Aduh, ternyata suara lu kenceng banget tadi. Aduh, kalau lagi enggak denger kesel gua. Iya, gua udah gua Bang. Siapin buku di sini. Mana buku? Bukunya enggak ada. Aku berapa kali kalau enggak ada buku, dia mau berisik ke buku ini. Habis dia enggak denger gua kesel. Tapi berhasil loh tadi kata Wijaya. Berhasil ini enggak gagal, cuy. Ini berhasil. Oke, dua cowok sudah kena. Selanjutnya kita bakal prank lagi. Kalian mau nonton prank di part 2? Ini part 1 apa part 2? Ini part 1 apa part 2? Gak tau juga. Nah, nonton saja, makanya nonton terus di YouTube channel kita ya. Yes, nonton terus, pantengin ya. Bye. Bye. Dadah.